Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam. Berita terkini daripada MalaysiaKini.com bertajuk IJN periksa lanjut Dr. Mahathir. Berita penuh, Institut Jantung Negara IJN sedang menjalankan pemeriksaan lanjut mengenai keadaan kesihatan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Dalam satu kenyataan ringkas, pusat perubatan itu berkata, pemeriksaan lanjut akan selesai dalam masa beberapa hari dan bekas Perdana Menteri itu akan berada di IJN dalam tempoh yang sama. IJN dalam kenyataannya berkata tiada pelawat dibenarkan mengunjungi ahli politik berusia 96 tahun itu. Mahathir telah dimasukkan ke IJN malam tadi untuk menjalani pemeriksaan perubatan. Ahli parlimen daripada Langkawi itu sebelum ini pernah mengalami serangan jantung pada tahun 1989 dan pada 2006. Sejak itu dia menerima rawatan jantung di IJN. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye.